Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan pilihan dan kurnia-Nya, maka pada malam yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama berkumpul dalam salah satu daripada taman-taman syurga di muka bumi ini. Seandainya di dunia lagi kita sudah tidak suka untuk duduk-duduk dalam taman syurga, maka bagaimanakah di hari akhirat nanti kita bercita-cita hendak duduk-duduk dalam taman syurga? Sudah semestinya lah dari dunia lagi kita ni suka untuk duduk-duduk dalam taman-taman syurga. InsyaAllah malam ini kita akan menyambung pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bagi kali yang ke-56. Ihya Ulumuddin ini maksudnya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kalau kita perasan dalam surah Al-Fatihah tu, dia ada disebut Maliki Yaumiddin. Maksudnya pemerintah ataupun raja ataupun penguasa pada hari akhirat. Jadi kita mungkin tertanya-tanya, kenapa pada tempat yang lain dikatakan ad-din itu sebagai agama, sedangkan dalam surah Al-Fatihah disebutkan sebagai akhirat? Sebenarnya tafsir itu maksud dia sama. Bila dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah raja ataupun pemerintah ataupun penguasa hari akhirat, bila ditukarkan akhirat itu dengan agama pun sama juga. Allah ni penguasa pada hari agama. Kenapa dikatakan hari akhirat itu hari agama? Sebab pada hari itu tidak ada apa-apa lagi yang dipandang oleh Allah selain daripada agama. Sebab itu kita biasa dengar kan, sahabat-sahabat kita dari jemaah tabligh cakap, kejayaan manusia adalah dalam agama. Dia ulang benda yang ringkas. Kejayaan manusia dalam agama. Kejayaan manusia dalam agama. Sebab pada hari akhirat nanti yang dinilai adalah agama. Benda lain dia tak kira dah. Sebab tu dia katakan Maliki Yaumiddin, penguasa hari akhirat, yang bersamaan maksudnya dengan penguasa hari agama. Jadi kenapa Imam Al-Ghazali menyusun satu kitab dengan nama menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama? Sebab pada zaman Imam Al-Ghazali ini cukup ramai ilmuwan agama. Ulama-ulama ni ramai, tapi mereka ni dari segi zahirnya saja. Dari segi ilmunya banyak, tapi dari segi rohaninya tu lemah. Menyebabkan masyarakat Islam pada zaman itu lemah. Ilmu memang banyak. Dari segi fiqhnya, dari segi tauhidnya, dari segi ilmu kalamnya memang handal-handal ulama zaman Imam Ghazali ini. Tapi Tuhan menghantar dia pada zaman itu untuk menghidupkan balik bahagian yang dalam. Kerana pada zaman itu bahagian yang dalam ni dah kosong. Asalnya Imam Ghazali sendiri salah seorang ulama besar. Tapi kemudian dia beruzlah dan dia buat pembaikan. Sebab itu orang mengatakan Imam Al-Ghazali ini ialah mujaddid ataupun pengislah ataupun pentajdid untuk kurun yang kelima. Pada setiap 100 tahun ataupun pada setiap satu kurun, Allah akan menghantar seorang mujaddid untuk mentajdid kembali apa yang sudah tidak berkesan dalam agama. Dasar agama tu tidak berubah, sama juga macam mana zaman Rasulullah dulu sampailah sekarang, sampailah masa akan datang, sama. Tapi yang nak ditajdid ialah perkara-perkara umat dia lah. Yang tu nak ditajdid. Bila sampai zaman Imam Ghazali, masalah ketika itu, salah satu masalah utama dia ialah dari segi rohani. Sebab tu orang lebih kenal Imam Ghazali sebagai ulama tasawuf. Padahal dia juga ulama tauhid, dia juga ulama fiqah. Tapi sebab dia ni, dia mentajdid bidang tasawuf zaman itu. Sebab itu dikatakan kitab yang dia karang ini Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Apakah masalah pada zaman Imam Ghazali ni? Yang tadi, ulama-ulama ramai tapi jiwa kosong. Yang kedua, zaman itu ilmu falsafah ni dia menyerang masuk. Falsafah dari Yunani sana, dia menyerang masuk dengan sedemikian hebatnya. Menyebabkan ramai ulama yang terpengaruh. Bahagian yang baik, kita tak tolak. Tapi ada bahagian-bahagian yang salah yang terpaksa dia tolak. Sedangkan ramai ulama terpengaruh. Imam Ghazali, dia selesaikan permasalahan bahagian itu. Bila ulama terpengaruh, maksud dia masyarakat pun akan terpengaruh. Salah satu dia fahaman daripada ajaran
Aristotle. Yang mana guru dia ialah Plato. Yang mana guru Plato ialah Socrates. Ajaran mereka ni ahli falsafah. Ajaran ni nampak cantik. Tapi ada bahagian-bahagian yang mana Imam Ghazali dia terpaksa kata kufur bahagian itu. Antara orang yang paling banyak mengambil pemahaman tiga orang tokoh ini ialah Al-Farabi dan juga Ibn Sina. Tapi kata Imam Ghazali, Ibn Sina kufur. Sebab apa? Dia bertitik tolak pada tiga masalah utama. Saya sebut yang mana saya sempat ingatlah. Satunya, kalau ikut fahaman Aristotle ini, Allah Ta'ala dia tak tahu semua perkara. Kalau ikut fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah, Allah dia tahu segala-galanya. Ikut fahaman Aristotle yang dipegang oleh Ibn Sina, Allah Ta'ala dia tahu benda yang besar-besar saja. Benda yang kecil-kecil dia tak tahu. Dah tentulah pemahaman macam ni bersalahan dengan pemahaman Islam. Kemudian satu lagi, Ibn Sina berpendapat mengikut aliran Aristotle ini, alam ini khadim. Maksudnya alam ni asal-asal memang dah ada dah. Bukannya Allah cipta, dia dah ada bersama-sama dengan Allah sekali. Kalau ikut fahaman kita, yang asal yang sedia ada ialah Allah saja. Lepas tu baru Allah menciptakan alam, barulah dikatakan makhluk alam tu. Tidak, alam ini dikatakan sebagai khadim, setara dengan Allah dari segi kewujudan dia. Yang ni pun ditolak. Kemudian ada satu benda lagi, saya lupa dah yang ketiga tu. Tapi tiga perkara inilah dalam fahaman Ibn Sina, Al-Farabi dan juga pengasas ajaran mereka tu, iaitu Aristotle, yang dikira menyimpang daripada Islam. Dan ulama zaman itu banyak pakai. Imam Ghazali dia lawan.